Ikalah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada kali ini dapat sama-sama kita berkumpul sekali lagi untuk kita sambung konsiar dan pengajian kita daripada buku koleksi doa dan zikir yang dikarang dan dihimpunkan oleh Syekh Salahuddin Abu Sama, yang mana kita dah masuk dalam bab adabud doa, adab-adab doa, setelah kita berbincang beberapa siri kuliah tentang maksud dan takrifan doa, ayat-ayat asas dan penting tentang doa dan zikir juga. Sehinggalah kita berkongsi tentang adab doa. Itulah adab-adab ataupun etika ataupun bagaimana cara bila kita ingin berdoa meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Khususnya doa-doa munajat. Kerana dulu saya sudah kongsikan dengan tuan-tuan perbezaan antara doa munajat dan doa zikir, ya. Doa zikir tak ada isu, ya. Doa-doa harian, ya. Doa-doa di tempat-tempat tertentu, situasi-situasi tertentu, masa-masa tertentu bahkan dia tak ada adab sangat. As long as kita baca, that's it. Tapi bila menyebut tentang doa munajat, kerana ia permintaan khusus ataupun secara peribadi antara kita dan Allah Subhanahu Wa Taala. Ia terbuka pada bila-bila masa, di mana sahaja. Ya? Jadi adalah adab-adabnya, disusun oleh para ulama. Cuma dalam buku ini amat ringkas sekali. Dia hanya memaksudkan 7 sahaja, walaupun ada banyak sebenarnya. Ya? Yang saya pernah sebut, antara ulama yang menghimpunkan adab doa, adab-adab doa yang banyak ialah Al-Imam Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari rahimahullah, ulama besar mazhab Syafi'i, dalam bukunya Al-Azhiyah fi Ahkamil Adiyah, ya, 30 adab. Campur hadis yang sahih, hadis yang dhaif, ya. Dan kita dah bincang satu persatu hari itu, saya kira dah 6 adab, tinggal satu lagi yang ujung sekali, ya. Pertama ialah ikhlas kepada Allah. Saya dah huraikan, ya, apa maksud ikhlas, ya. Kemana kita nak mencapai ikhlas, perbezaan antara orang-orang ikhlas dan orang-orang yang diikhlaskan oleh Allah. Lain itu, orang ikhlas al-mukhlisin dengan orang-orang yang diikhlaskan oleh Allah al-mukhlasin, ya. Saya dah huraikan gitu, ya. Mungkin pada peringkat awal kita cuba menjadi orang yang ikhlas sebaik mungkin, kita mukhlisin. Tapi bila kita sikit-sikit ikhlas, sikit-sikit ikhlas, sikit-sikit ikhlas, ikhlaslah dah jadi darah daging kita. Kita beramal dengannya secara automatik, tak perlu bersusah payah lagi, mudah-mudahan kita dah mukhlasin. Ya, orang yang telah diikhlaskan oleh Allah. Ha, tak tahulah kita macam mana, ya. Mudah-mudahan kita boleh sampai. Tak ada benda dalam agama ni kita tak boleh capai. Kita tak boleh duduk di kedudukan itu. Boleh, apa masalahnya, kan? Ada kata ini orang khusus je, kita ni bukan orang khusus, kan, ataupun khususul khusus. Tak ada. Umat Muhammad ni, as long as kita follow Quran dan ajaran Rasulullah SAW, kita sama saja, ya. Sementara kedudukan kita tidak diketahui oleh siapa-siapa, ya. Ada orang tuan-tuan, Nabi pun tak kenal. Tuan-tuan belajar Riyadhus Salihin, hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah daripada Anas bin Malik ataupun daripada Abi Hurairah. Nabi bila berjalan-jalan-jalan, Nabi dengar suara di langit. Iski arba fulan ibnu fulan. Perintah kepada awan supaya diturunkan hujan di satu tempat. Ya. Nabi dengar tu. Orang yang tak dengar lah, ya. Benda gaib ni orang mana dengar. Ya. Suara malaikat, azab kubur, boleh dengar ke? Tu orang Melayu boleh dengar, tuan. Tok Adi boleh dengar azab kubur. 10 siri tak mati-mati. Sebab siri tu dah stop. Tapi tukar dengan cerita lain pula. Apa nama cerita dia? Ganti tanah kubur apa?
cerita kematian eh? Saya pun dah lama tak tengok, harap-harap tak ada lah benda-benda yang seumpama itu lagi. Harap-harap lah, tak tahulah saya. Nabi cerita kalau kita dengar azab kubur, dua kemungkinan, boleh mati mengejut ataupun pengsan. Pengsan ya. Tiba-tiba kawan ni dengar, pengsan pun tidak, mati jauh sekali. Macam mana Jakim boleh luluskan? Saya pun tak tahulah, Allah Ta'ala alam, kita pun tak faham ha? Orang mati ni tuan-tuan, dia bercakap, kita je tak dengar. Dia menjerit ke apa, betul. Kalau orang yang mati tu orang yang tidak soleh, orang yang fajir, orang yang tak beriman, ataupun orang yang beriman tapi dia ni orang yang tak baik lah ya. Dia marah kita tu, orang duk usung jenazah ni marah tu. Ya. Wai hakum, ila aina? Ya. Tahmiluna ni, ataupun ila aina? Macam mana hadir tu? Dia tanya, mu nak buat gimana aku ni? Mu nak buat gimana aku ni? Celaka kamu. Dia menyumpah kita tu. Kan? Tentu belajarlah Riyadhus Salih yang ada hadir tentang jenazah yang dibawa ke perkuburan. Ya? Ha, kalau dia orang baik pula, Qaddimuni. Dia kata, cepatkanlah aku. Ha, ya? Lepas tu kita bawa jenazah ni, jangan slow sangat. Selangkah. Jangan laju sangat, kan jatuh nanti nanya. Ya. Imam Syafi'i kata dalam al-um tidak terlalu laju, tidak terlalu perlahan. Boleh berlari-lari anak, tapi macam mana berlari anak ya? Mana lari-lari, bukan lari, mana menunjukkan kita tergesa-gesa, tapi jangan laju sangat, nanti jatuh. Supaya kita nak kan. Jadi kita tak dengar lah tuan, benda raib mana orang lain boleh dengar. Dan Nabi kata kalau yang tak dengar dua je, manusia dengan jin. Haiwan dengar, tapi haiwan dia tak ada akal, dia tak reti benda. Manusia dengan jin dia dengar, kerana dia ummatu dakwah, dia umat dakwah. Dan Nabi kata lau sami'ahu la sa'ika, kalau dia dengar dia akan sa'ik. Sa'ik ni ada dua maksud dalam bahasa Arab. Pertama mati mengejut, yang kedua ialah pengsan. Itu adi pengsan tidak, mati pun tidak. Relax ya. Ha, balik pada yang tadi ya. Saya dua hari lepas kawan saya meninggal. Tiga hari lepas, hari Rabu. Hari Kamis. Muda ke 50 lah. Member rapat lah. Heart attack. Dia ada masalah kolesterol, high kolesterol lah. Tapi tak pergi check apa. Tak pergi buat rawatan susulan lah. Siri dia telefon. Dia dah pesan siri dia dah. Kalau saya mati, orang pertama awak mesti telefon Ustaz Hassan. Aku 4:30 dia telefon saya. Tapi ya ke ya. Tempat kita menginsafi diri lah ya. Baik, balik pada tadi ya. Apa tadi? Before that. Nak balik kata tadi kan. Nabi dengar, apa hal ada suara ni? Tiba-tiba hujan turun. Pasal ada perintah. Iski hadir kata fulan ibnu fulan, ada suara Nabi dengar, dia suruh hujan turun di situ, turun kamu di situ. Ya, ada suara memerintahkan awan supaya turun di satu tempat. Ada saya Muslim ataupun Bukhari. Nabi pun ikut. Jumpalah tuan dia. Nabi pun tanya dia kan. Nabi kata aku dengar suara di langit memerintahkan hujan supaya turun di sini. Hujan ni tuan-tuan, dia tak turun melainkan dengan perintah Allah ataupun perintah malaikat-malaikat yang buat kerja Allah. Ya. Sebab tu I'm very sorry to say, alih hujan, tahan hujan, that one from perbomohan minal kuhana. Kita boleh doa tapi tak ada istilah nak arah ke apa. Lagi teruk dia baling suara dalam di atas kemah tak nak bagi hujan. Baling. Seriously, ada orang cerita dengan saya ni. Ada orang tanya, seorang ustaz tu mari mengajar di tempat kami. Nak tanyalah ustaz. Di kampung saya, dia kata, dia baling suara dalam atas bumbu. Ada macam tu. Kalau baling kain buruk tu, ya tak ya juga ya. Suara dalam dia baling. Masya Allah. Tak nak pergi hujan. Tuan lah, buat semai ajak ke. Apa susah kan? Tu buat benda merepek, mengarut begitu. Ya.
Jadi lagi tu hujan ni tuan-tuan, dia rezeki pada kita dan pada orang lain. Mungkin kita tak nak hujan, tapi ada hamba Allah nak hujan. Jadi kita serah pada Allah, boleh minta, that's okay. Ha, dia pun kata, setahu-setahu akulah, dia kata, aku ni bukan soleh mana pun. Tak ada lah baik mana, ibadah banyak mana, tak ada. Tapi dia kata, hak yang aku tahulah, aku buat hak terbaik ni ialah, hasil aku ni aku bagi tiga. Satu untuk keluarga aku, satu untuk bisnes tu balik, satu lagi untuk fi sabilillah, mana dia infak. Ya, satu per tiga dia bahagilah hasilnya. Ha, di situ letaknya keikhlasan beliau. Dia adalah orang yang telah diikhlaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Satu per tiga daripada pendapatan nak bagi kat orang, saya rasa agak sukar. Ya. Tapi dia okey. Nampak? Kita nak sampai tak tu Allah Ta'ala Allah. Tapi boleh, tak ada masalah ya. Ha, ikhlasnya yang kedua ialah kita digalakkan supaya apa nama, bukan digalakkan, kita disuruh supaya sentiasa mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tidak mensyirikkan ya, tidak menyembah selain Allah, meminta selain Allah, bergantung kepada selain Allah, tidak bernazar kepada selain Allah dan macam-macam lagi ya. Abwaabu syirki tis'atun ya. Dalam buku-buku akidah kalau kita belajar, pintu-pintu syirik ni ada 9 ya. Bukan hanya menyembah selain Allah, tapi juga hal-hal yang lain ya. Dua, tauhid ya, kena pegang sungguh-sungguh ya. Nabi ditanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim daripada Abi Hurairah, ya Rasulullah, ayul amali afdal, wahai Nabi, manakah amalan yang paling afdal? Nabi kata, imanun billahi wa rasuluh. Dengan riwayat dalam Sahih Ibn Hibban, imanun la syakafi, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Riwayat Ibn Hibban tu, beriman kepada Allah, tidak ada syak padanya. Nabi ditanya amalan, tapi Nabi jawab iman. Sebab itu para ulama menyimpulkan bahawa seafdal-afdal dan setinggi iman, sorry, seafdal-afdal dan setinggi amalan ialah beriman kepada Allah. Tauhidlah ya. Dua. Yang ketiga ialah kita menyebut nama Allah. Ya hayyu ya qayyum ya zal jalali wal ikram ya walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dalam surah Al-A'raf Allah Taala kata, Allah Taala ada nama-nama yang baik, maka mintalah dengan nama itu. Allah Taala mempunyai nama-nama yang agung, bukan sekadar baik. Husna ni makna baik, tapi kita boleh terjemahkan Allah Taala mempunyai nama-nama yang agung ya, maka kita mintalah dengan nama-nama itu, nama-nama yang baik atau nama-nama yang agung, macam kita lah ya. Kita pun alhamdulillah, bapak kita dulu walaupun bukanlah orang ada ilmu agama mana pun, tapi dah meletakkan kita ni nama-nama yang baik. Nah, kalau kita ada nama-nama yang tidak baik, digalakkan kita menukarnya walaupun tidak wajib. Sahabat saya dulu nama Zani. Masa di universiti dia tukar nama. Saya tak ingat dia tukar nama apa. Pasti orang duk panggil Zani juga, dah biasa panggil kan. Ya. Ha. Dalam sejarah Nabi banyak menukar nama sahabatnya. Hatta Nabi tukar nama kaum tertentu. Ada satu kaum nama dia Bani Dolal. Oh, teruk nama. Bani Dolal. Dolal ni mana sesat? Bani sesat. Siapa letak nama teruk sangat ya? Dulu kat kampung kita orang, Kampung Beruk. BERUK, Kampung Beruk kami panggil. Kampung Beruk. Ada Kelantan sini? Tak ada. Tapi arwah Tuan Guru tukar Kampung Bahagia. Dulu Pantai Cinta Berahi. Oh. Kan? Lucah nama. Pantai Cinta Berahi. Bukan lucah lah. Lain macam apa kan? Tuan Guru tukar Pantai Cahaya Bulan. Bagus. Banyaklah jasa-jasa beliau. Walaupun kita adalah satu dua benda kita tak setuju ya? Lebih banyak tukar nama. Ada satu bani, Bani Mutriyah. Hak tak ni bani sesat, hak ni bani yang menyesatkan, lagi teruk. Nabi tukar kepada Bani Rishdah ataupun Rushdah. Bani petunjuk. Bani Dolal dengan Bani Mutriyah ni sesat dan menyesatkan, Nabi tukar kepada Bani petunjuk. Kan cantik tu.
ada sahabat Nabi, anak dia nama Asiyah, anak Sayyidina Umar Al-Khattab. Nabi tukar kepada Jamilah, cantik. Jamilah mana cantik. Isteri Nabi Juwairiyah tu asalnya nama beliau Barrah. Barrah, Nabi tukar kepada Juwairiyah. Ada nama Barrah, Nabi tukar pada Zainab. Banyaklah kes ya. Kita boleh lihat dalam buku-buku sunan, Nabi menukar nama sahabat-sahabatnya, nama-nama yang kurang baik. Memang kita disuruh supaya mempunyai nama-nama yang baik. Kalau kita dah buh nama yang tak baik, tukarlah. Senang aja nak tukar nama. Mohon je dengan JPN. Ya. Tak ada masalah sikit. Nak tukar nama kita sendiri pun boleh. Tapi kalau dah elok, tak payahlah tukar. Ya. Okey je. Yang keempat ialah kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala dan berselawat pada Nabi. Yang saya dah bagi tahu, kalau kita minta dengan Allah, kita tak selawat pada Nabi, pintu langit tak terbuka. Saya dah baca hadis itu, hadis yang mauquf yang diriwayatkan daripada Umar Al-Khattab. Doa pada Allah, tak selawat Nabi, doa akan tergantung-gantung di langit. Jadi agak sukar untuk dia dimustajabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ini doa-doa munajat yang kita doa dalam keadaan biasa. Tapi kalau emergency, tak apa. Tengah emergency kan. Orang mungkin nak belasah kita. Takkan nak selawat Nabi, nak baca itu, baca ini. Terus minta pada Allah. That is okay. Tapi dalam keadaan biasa, kena faham juga konten-konten. Lagi, yang kelima ialah menghadap ke arah kiblat. Khairul majalis istiqbalul kiblat. Yang keenam ialah mengangkat tangan. Saya dah sebut angkat tangan tu. Boleh angkat macam-macam. Gini ke, parah dada ke, parah bau ke, parah tinggi ke, saya dah ajar satu persatu. Ya? Ha, harap-harap tuan-tuan ingatlah ya. Tapi kalau tak angkat tangan pun tak apa. Ini adab. Adab ni tak wajib. Ya? Ha, tapi angkat tangan itu lebih baik. Ya? Kemudian ketujuh ya. Ha, yang terakhir ialah kita digalakkan supaya ketika kita berdoa, kita menguatkan keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa Allah Taala memustajabkan doa kita. Yakin Allah Taala terima doa kita. Ya. Walaupun kita tak tahu Allah Taala terima ke tidak ni. Tapi kena ada keyakinan itu. Kerana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak hadis antaranya yang diriwayatkan dalam Sunan Abi Daud daripada Abi Hurairah, kata Nabi, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Kamu mintalah kepada Allah dalam keadaan kamu yakin Allah Ta'ala memustajabkan doamu. Kena ada sifat itu, perasaan tu nak kena ada. Bila kita doa saja, kita yakin Allah Ta'ala terima, walaupun hakikatnya di sisi Allah kita tak tahu Allah Ta'ala terima ke tidak, ya, mustajab ke tidak. Ya. Tapi kena ada keyakinan itu. Ya. Dan ia adalah salah satu akhlak kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang disebut sebagai husnuzan billah, baik sangka dengan Allah. Dalam banyak-banyak sifat-sifat kerohanian, antara yang jarang dikupas dan dibincangkan secara panjang lebar ialah sifat baik sangka dengan Allah. Kita banyak bincang bab tawaduk, kita banyak bincang bab zuhud, kita banyak bincang bab khusyuk, kita banyak bincang hak-hak jenis macam tu lah ya. Ha, tapi sifat husnuzan billah, baik sangka dengan Allah, agak jarang lah ya. Ha, sedangkan Nabi SAW sebelum wafat, dalam buku tasawuf pun kalau dia ada, dia duduk ujung-ujung. Sedangkan ia adalah satu keutamaan untuk kita belajar sifat berkenaan dan cuba untuk memilikinya. Sifat baik sangka dengan Allah. Nabi bila nak wafat, Nabi jadi Nabi 23 years, 23 tahun. Ataupun setengah riwayat 20 tahun. 20 tahun. 10 tahun Madinah, 10 tahun Mekah. Majoriti 10 tahun Madinah, 13 tahun Mekah. Betul tak? Jadi banyaklah ajaran Rasulullah SAW. Mana kesimpulan ajaran Nabi SAW? Ketika Nabi buat haji, Nabi ada bagi satu khutbah, Nabi menghimpunkan keseluruhan ajarannya secara ringkas. Kalau tuan-tuan tengok, ada orang tampakkan Hujjatul Wada',
khutbatu al-wada', khutbah Nabi ketika haji wada'. Nabi banyak berpesan tentang hal-hal pengibadatan dan kemanusiaan. Wasiat Nabi itu, yang terakhir itu. Sebenarnya ada lagi hak terakhir lagi. Bila? Ketika Nabi nak wafat. Satu hari, dua hari atau tiga hari sebelumnya. Of course lah, masa Nabi wasiat hajatul wada', tak banyak lah kan. Pasal dia kompak, dia ringkaskan daripada keseluruhan ajaran Islam dari sudut individualitinya, dari sudut socialitinya, pengibadatan kita dengan Tuhannya, muamalah dan kemasyarakatan kita dengan manusia lain ke mana, dia ringkaslah kan, kompaklah ya. Tapi sebelum Nabi nak mati atau nak wafat, Nabi ringkaskan lagi kepada benda-benda yang teramat penting. Salah satunya ialah hatulah. Umpamanya dia akan dalam Sahih Bukhari ataupun dalam Sunan Abi Daud daripada Jabir. Katanya Nabi SAW berpesan beberapa hari sebelum baginda wafat. Apa dia? Kata Nabi, la tiyamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinunna zanna billah. La yamutanna ahadukum illa, ataupun la yamutu ahadukum illa wa huwa yuhsinu zanna billah. Ya. Nabi kata, jangan seseorang kamu mati melainkan dia baik sangka dengan Allah. Apa maksudnya? Maksudnya kita kena sangka baik-baik pada Allah. Betul tak? Kita terlantar sakit contohnya, InsyaAllah aku ahli syurga, InsyaAllah Allah Ta'ala merahmati aku, InsyaAllah Allah Ta'ala akan mengampunkan aku. Dia kena ingat baik-baik. Kita sangka yang baik-baik pada Allah. Jangan sangka Allah, Allah Ta'ala tak ampun dalam aku, ya Allah aku masuk neraka dalam kali ni. Sifat taubat tu nak kena ada, tapi penuh sama dia kena sifat-sifat macam tu, dia kena ada. Kita fikir hak baik-baik tentang Allah, Allah Ta'ala dah banyak dah bagi nikmat kat aku, syukur aku. Ya, kena ingat hak baik-baik. Betul, ini pesan Nabi ni. Ya. Hatta kalau kita betul-betul berada di ambang maut, kita kena redha, baik sangka dengan Allah kan. Saya tak tahu orang lain, tapi saya pernah ada pengalaman di ambang maut. Itu hidup lagi ustaz. Alhamdulillah. Saya pernah accident tuan-tuan. Terbang. Boom, jatuh atas jalan. Terlentang. Tuan-tuan tengok saya ada masalah spine. Baru last year buat operation laser kan. Pasal saya accident tu lah. Bila saya jatuh tu kan. Ah, mati dah aku malam ni. Lepas tu saya mari rasa ketenangan yang tak pernah saya kecapi sebelum ini. Tak pernah. Pasal saya rasa saya dah ready nak mati. Tidak rasa, alamak. Masa tu bujang lagi. Tak kahwin lagi. Aduh, aku nak mati ke? Aku kahwin belum lagi. Aduh, nak mati. Tak ada. Saya rasa macam tenang aja. Saya ready nak mati. Betul, saya ready nak mati malam tu. Tapi tak mati juga. Hidup lagi sampai hari ni. Itu ada orang cakap juga. Kita ni kalau nak mati, tak mati. Orang tak nak mati, tu mati. Ramai-ramai member yang mati mengejut. Sekarang ni banyak silent killer. Mati on the spot. Banyak heart attack lah ya. Alih-alih surau banyak. Sebagian besarnya orang baik-baik dengan saya lah. Tak apa, saya tak baik dengan ustaz. Ada ramai yang saya kenal lah. Bila saya pergi kan, saya tanya, mana Haji tak ada? Haji dah mati ustaz. Dah. Banyak surau lah. Saya mengajar ni bukan setahun dua. Saya dah 15 tahun mengajar. Surau ni mungkin barulah, tapi ada surau saya mengajar dah 12 tahun, 10 tahun. Kau lama-lama kan. Jadi yakin ni tuan-tuan ya. Cuba kita yakin dengan Allah. Walaupun kita ni tak bagus mana. Tapi nak kena ada sifat-sifat yang baik seumpama itu. Kena yakin pada Allah. Ya. Dan bila kita minta pada Allah, saya pernah sentuh dulu, manusia kan. Kadang-kadang dia mari juga. Aku banyak dah minta dengan Allah ni. Allah Ta'ala tak bagi kot. Kalau ada perasaan seumpama itu, dia kena tepi terus. Ya. Kerana kita perlu melihat pada sisi-sisi yang lain. Dan ini disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam ayat Ulumuddin. Bila kita minta dengan Allah, kita rasa Allah Ta'ala tak bagi. Kita kena lihat benda lain, kalau kita tidak minta dengan Allah, Allah Ta'ala bagi. Lebih baik
jauh daripada apa yang kita minta. Cuba tuan-tuan hitung atau tengok atau tilik diri sendiri. Banyak benda yang tuan-tuan ada hari ni, tuan-tuan minta dengan Allah. Tak minta. Tapi Allah SWT bagi. Kadang-kadang kita malu nak minta dengan Allah ni. Ya, saya ni personally, kalau tidak dengan sebab meminta ni satu ibadah, saya malu ada benda-benda nak minta dengan Allah ni. Saya nak minta rezeki dengan Allah, saya malu tuan-tuan. Pasal rezeki Allah SWT bagi, tak putus. Rezeki sihat, walaupun ada sakit juga. Tapi sihat juga. Kan? Rezeki ketenangan, rezeki keluarga, rezeki ilmu, rezeki duit. Tak adalah kaya mana, tapi duit adalah kan. Kadang-kadang malu nak minta Allahumma rizukni, malu kan. Ya? Nabi ajar, tiap kali azan, nak tunggu iqamah, banyak doa minta sihat. Ya Allah berilah aku sihat, ya Allah berilah aku sihat. Kadang saya malu juga, pasal Allah Allah bagi sihat. Apa ada sakit juga, tapi rasa malu nak minta. Allahumma inni as'alukal afiyah fitunya wal akhirah. Tapi dengan sebab dia ibadah. Lagi satu, kita nak benda ni berterusan. Jadi kita minta juga. Ya. Kalau nak diikutkan. Kita ni kalau tak minta, Allah Allah bagi. Sebenarnya. Lagi satu, kadang-kadang kita minta satu saja, ya Allah Ta'ala beri banyak lagi. Kadang-kadang yang kita tidak minta, dan ia lebih baik. Ya. Kalau kita tilik betul-betul, kalau kita muhasabah betul-betul. Ya. Manusia ni sebab itu, ada waktu dia kena termenung juga. Budak. Masa kita munajat tu kan, mungkinlah kita baca Quran, kita semua, kita doa. Kadang-kadang kita kena termenung juga, termenung. Ibadah juga tu, dia panggil tafakkur. Baik. Ya, jadi kena yakin. Dan Nabi SAW melarang sahabatnya atau kita semua bila minta dengan Allah rasa seolah-olah macam Allah Ta'ala tak bagi. Nabi larang juga. Itu disebut sebagai istijjar. Istijjar dalam doa ni makruh. Istijjar ni maksudnya kita nak cepat sangat. Kalau minta jam tu, nak suruh Allah Ta'ala bagi jam tu juga. Tak boleh. Ya? Sebab itu antara kata-kata saya paling suka ialah kata-kata Al-Imam Ibnu Ata'illah As-Sakandari. Dalam buku dia Hikam Ibnu Atta'. Kalau tuan-tuan perasan, 7 atau 8 tahun yang lalu, setiap pukul 6 petang, ada dua orang tokoh yang mengajar. Satu, Dr. Zulkifli Al-Bakri. Dia ajar tasawuf, kerohanian. Dan buku yang dia baca itu buku Hikam Ibnu Atta'illah lah. Ya. Satu lagi, Fiqh Ibadah. Syekh Nuruddin Banjari. Hak dia baca tu kan? Hikam Ibnu Atta'illah ya. Ada dia sebut tentang doa. Dia kata apa? La yakuna amadul ata' mujiban liyasika. Fa inna Allah adamina lakal ijabah. Dia kata janganlah dengan sebab kita rasa lambat Allah Ta'ala bagi, maka kita berputus asa. Sedangkan Allah Ta'ala telah menjamin dia akan beri pada kita. Walaupun dia akan bagi benda kita tak minta pun. Dan dia sebut Allah yu'ti fima takhtaruhu fima yakhtaruhu linafsika la fima takhtaruhu linafsika wa fil waqti alladhi yurid la fil waqti alladhi turid. Lepas tu dia panggil hikam. Hikam ni ialah kata-kata hikmah. Dia kata jangan kamu rasa lambatnya pemberian Allah itu membuatkan kamu berputus asa. Jangan. Kerana kita sentiasa diberi oleh Allah. Dan kadang-kadang hak kita minta tu dia bagi juga. Tapi kadang-kadang dia bagi bukan apa yang kamu minta untuk dirimu. Kita minta, dia bagi juga. Tapi dia tak bagi yang kita minta tu. Subjek yang kita minta tu, dia tak bagi satu. Dia bagi hak lain. Kerana Allah Ta'ala yang tahu apa yang kita perlukan. Ya. Dan dia beri pada waktu yang dia mahu, bukan pada waktu yang engkau mahu. Nabi Nuh alaihi salam bila dia ditolak oleh kaumnya, ya? Dia doa pada Allah kan, suruh turun bala kepada kaumnya. Sebagai ahli tafsir menyatakan tempoh antara Allah Ta'ala memustajabkan
doa Nabi Nuh daripada tempoh dia berdoa sehingga ditungkap azab ialah 40 tahun, 40 years. Apa saya tak pastilah ada hadis sahih atau tidak, tapi ada disebut dalam buku tafsir. Lambat. Tapi bila sekali Allah Taala bagi, habislah dengan anak-anak dia sekali, kan. Ya. Dia panggil anak dia, naik tak nak naik, ya bunayya irkab ma'ana la takum ma'al kafirin. Marilah naik 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 naik. Jangan duduk orang kafir lumayan naik. Sawi ila jabalin ya'simuni minal ma', tak mau tak mau aku nak pergi atas bukit tu, bukit tu tinggi. Ya muju biha ya muju bainahuma, macam mana ayat tu saya tak ingat. Surah Hud ayat 42 sampai 47. 6 ayat tu Allah Taala cerita tentang Nabi Nuh alaihi salam dengan anaknya. Jadi 40 tahun baru Allah Ta'ala terima, katanya begitulah. Sama juga dengan Nabi Ibrahim AS, dia tak ada anak at the first stage. Dia kahwin dengan Sarah, tak ada anak. Lepas tu dia dapat Hajar, pemberian Raja Namrud kepada beliau, dia jadikan isteri, baru dapat anak, kan, dapat Ishak dulu. Tuan tengok Nabi Ibrahim tak doa ke? Doa. Rabbi habli minas salihin. Dia doa. Tuan-tuan boleh tengok dalam surah apa tu. Dia doa, wahai Tuhan, bila aku zuriat di kalangan orang yang soleh. Wahai Tuhan, bila aku zuriat di kalangan orang yang soleh. Tapi berapa lama baru Allah Ta'ala bagi? Lama. Betul tak? Tak tahulah berapa tahun sebab sejarah ni dia tak ada yang precise. Doa. Doa. Ada lagi Nabi yang tak ada anak, Nabi Zakaria. Doa pada Allah. Hunalika da'a Zakaria Rabbahu. Rabbila tazabni fardan wa anta khairul warisin. Dia doa pada Allah. Kemudian ada doa dia minta zuriat juga. Rabbi habli min ladunka zuriatan tayyibatan innaka sami'ud du'a. Saya dulu, 7 tahun kahwin tak dapat anak. Saya tak pernah minta dengan Tuhan. Tak pernah minta. Seriously. Check. Pergi check. Saya buat kat pakar sakit puan di Sungai Buloh. Kemudian dia berpindah pergi ke Perak. Saya tak dapat teruskan. Saya buat di Ceras. Dahlah stop. Adalah masalah tertentu. Dan saya tak pernah minta dengan Allah. Ya Allah, bayar aku zuriat. Pasal kita yakin kan. InsyaAllah Allah Ta'ala bagi. Pasal kita check normal, isi normal, kita normal. Masalah ni kalau tak nak check. Saya punya sepupu tak nak check. Bini dia ajak pergi check, dia marahnya isteri dia. Tak payah. Kalau Allah Ta'ala nak bagi, dia bagi juga. Tak boleh lah macam tu. Check kena check. Bila kita normal, suami normal, isteri normal, okey. Minta lah dengan Allah kan. Kawan saya tuan-tuan buat sampai pemandian berhadas. Buat dengan LPPKN tu. LPPPPP apa benda tah yang keluarga dan masyarakat tu. Habis berbelah ribu juga. Dia masa tu dia paling murah lah kalau nak bandingkan swasta. Swasta 20 ribu lebih. Dia buat berbelah ribu. Tak jadi. Nak buat second trial. Tak nak buat, dia kata. Lala dapat anak. 2-3 orang direct. Setahun. Saya dulu pun lepas isi di bersalin. Mengandung. Gugur. Mengandung lagi. Kena operation. Dah tak mengandung sampai lelah. Jadi. Nak cerita begitulah ya. Mana tadi Nabi Zakaria, apa lagi, banyaklah ya. Nak cerita Nabi itu orang yang paling dekat dengan Tuhan, tapi kadang-kadang dia minta waktu tu tak tahu dapat waktu tu, dapat lama lepas tu. Takat kita ni siapa lah nak dibanding kepada anbiya, tapi keyakinan tu nak kena ada ya. Sebab tu kata Ibnu Atha', dia bagi apa yang dia fikir baik untuk dirimu dan dia beri pada waktu yang dia mahu, bukan pada waktu yang kamu mahu. Begitulah hendaknya sikap kita bila kita berdoa. Jadi yang ketujuh tu yakinlah. Tuan-tuan kena cari keyakinan dalam diri sendiri. Dan tak ada orang yang boleh bantu tuan-tuan. Tuan-tuan sendiri dengan ilmu yang tuan-tuan ada, dengan mujahadah dan orang kata apa, kita sendirilah tuan-tuan. Memang orang boleh bantu, ustaz boleh ajar. Baca ayat tu, baca ayat ni. Kita pun boleh belajar. Kawan-kawan pun boleh bagi support. Ya? Tapi at the end of the day,
tuan-tuan dengan diri tuan-tuan. Ha, sebab tu Nabi SAW masa dia berdakwah kepada kaum Quraisy, walaupun dia Nabi, Quraisy ni zuriat dia, bukan zuriat lah mana dia punya apa. Ha, tapi Nabi masih berkata mereka, ishtaru anfusakum minallah, la ughni min amrillahi syai'an. Kamu kena usaha sendiri diri kamu. Ya. Ha, bila berkait dengan Allah. Karena aku tidak menguasai urusan Allah walau sedikit pun. Walaupun aku boleh tunjuk ajar, aku boleh bagi syafaat, aku boleh itu, aku boleh ini. Tapi at the end of the day, kuasa mutlak berada pada tangan Allah. Dia nak masuk kamu syurga, dia akan masukkan. Dia nak masuk kamu neraka, dia akan masukkan. Perhitungan ada di sisi. Jadi kita pun macam itulah. Ya. Jadi tujuh yakinlah. Jadi kita dah habis adat doa. The next nanti, dia masukkan lagi lima perkara yang dapat membantu kita untuk nak memudahkan lagi urusan mustajab kita bila kita benar. Yang sebenarnya lima ni adab juga. Cuma diasingkan. Adab yang lebih mendalam lah ya. Di mana kita kena merintih kepada Allah. Ya. Dia ada sebut lima perkara. Kemudian dia sebut kita kena apa namanya menggunakan lapan-lapan yang baik bila berdoa. Macam-macam lah ya dia sebut tu. Yang akan kita kongsikan pada kuliah yang akan datang. Dan dia sebut tentang taubat. Jadi tujuh adab pertama tu taubat tak ada. Yang ni dimasukkan unsur taubat. Karena antara petak perkara yang boleh menyebabkan Allah Ta'ala terima permintaan kita ialah bila kita ni hamba yang sentiasa bertaubat dengannya. Taubat pun satu benda penting. Sebab tu An-Nawawi rahimahullah dalam bukunya Riyadhus Salihin, lepas dia sebut babul ikhlas, the first chapter dalam buku itu, dia buat mari babul taubat. Karena antara kita dengan Tuhan, benda hak penting juga ialah bertaubat. Sebab tu ada sahabat Nabi kan, dia kena reja mati zina. Orang kutuk lah. Termasuk Umar Al-Khattab. Nabi kata, kau tak tahu nilai taubat dia. Kalau nak dibandingkan, taubat dia di sisi Allah itu lebih baik daripada 70 orang-orang Madinah di kalangan para sahabat Nabi SAW. Kadang-kadang dengan taubat boleh menghapuskan dosa kita, pada masa sama dia boleh mengangkat darjat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan taubat ni pun orang tidak tahu, kita dengan Tuhan saja. InsyaAllah. Jadi dah azan dah, kita berhenti setakat ini. Kalau ada nak tanya apa-apa, tanya individu lah ya, mudah-mudahan. Dan mungkin next kuliah saya boleh jawab ke macam mana. Aqulu qawli hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr.